Apakah kita menyerah? Indonesia tidak boleh menyerah. Negeri ini harus bangkit melawan corona. Ayo, kita satukan niat, kita bantu pemerintah yang telah berusaha maksimal dengan cara kita minimalisir pergerakan penyebaran virus corona dengan cara Detri Warmanto tengah berjuang sembuh dari virus corona atau COVID-19. Detri berjuang untuk memperkuat fisik dan mentalnya. Dia melihat begitu banyak pemberitaan di luar mengenai virus yang membuat khawatir seluruh dunia ini. Menantu Menpan RB Cahyo Kumolo ini prihatin banyaknya ketakutan yang diperlihatkan dari berita tentang corona ini. Detri pun tak lantas hanya berdiam diri pasrah. Dia memilih untuk tetap berikhtiar dan semangat. Semua usaha apapun itu masalahnya, dikatakan Detri Warwanto, memang tak mudah. Detri Warmanto adalah artis Indonesia pertama yang mengumumkan terpapar corona atau COVID-19. Dirinya tahu positif corona setelah menjalani tes di RSPAD. Pria berusia 33 tahun itu tak menyangka COVID-19 bisa membuat khawatir seluruh dunia. Detri Warmanto berbagi cerita selama dirinya berperang melawan COVID-19. Dengan dirinya buka suara dan berbagi cerita, Detri sudah siap dengan semua resiko. Termasuk saat nanti dia akan mulai keluar rumah, ada orang-orang yang merasa takut dekat dengan dirinya. Setelah dinyatakan positif mengidap COVID-19, Detri mengisolasi dirinya di rumah. Bintang film Tiga Sri Kanti dan Retak Gading ini juga merelakan dirinya terpisah dengan istri dan anak-anaknya. Menurutnya, COVID-19 itu adalah virus yang membuat banyak orang khawatir. Detri menjelaskan, yang paling bahaya dari semua COVID-19 itu adalah penularannya. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!